Sensei, keluarkan seluruh kemampuanmu. Ini adalah jurus terkuatku, kekuatan jurus pedang naga air. Ya. Yo guys, kembali lagi bersama gue Master, dan kali ini guys gue bersama Saitama Sensei akan men-showcase addon lagi guys ya. Kali ini adalah addon Demon Slayer karena ini sudah update dan update-nya keren banget guys ya. Di sini ada jurus-jurus baru, kekuatan-kekuatan baru dan juga ada jurus naganya. Seperti apa kerennya? Langsung saja simak video kali ini guys. Dan oh yes, kita akan langsung tunjukkan pada kalian semua seperti apa jurus-jurus baru yang terupdate dari addon Demon Slayer kali ini. Dan Sensei, coba tunjukkan dan teman-teman mau lihat. Widih, itu seperti sebuah gelombang cakra guys, widih. Dan tebasannya ada cakra-cakranya juga, mantap jiwa. Dan kita akan lihat, coba Sensei, ganti jurus. Wih, wow, jurus apa guys? Naga, wow, keren. Inilah dia jurus naga dari sebuah sabetan pedang yang hebat. Dan ini adalah gelombang apa lagi guys? Gelombangnya lebar banget. Sensei sekarang keren banget ya guys ya. Dan kita akan tanya, wah Sensei, kamu belajar di mana Sensei? Wah hebat banget kamu Sensei. Kamu punya guru Sensei? Gurunya kamu? Wih, dia gak punya guru katanya guys ya. Kamu belajar sendiri berarti Sensei guys. Otodidak guys. Mantap jiwa. Dan oke Sensei, kamu harus tunjukin lagi kekuatan jurus-jurus pedang yang super keren. Coba Sensei, dan kita akan lihat guys, ini jurus apa lagi? Coba, dan gayanya. Wow, ini tebasan biasa itu Sensei. Ya, jurus yang keren lah. Dan kita akan langsung lihat tebasan apa ini guys. Wow, itu tebasan yang pertama di addon yang gue showcase pertama ya guys ya, sebelum update. Dan kalian bisa cek pada link deskripsi jika ingin melihat updatean pertamanya. Dan coba Sensei lagi, dan jurus apa lagi ini? Wow, jurus tebasan silang Sensei, yang keren. Yang baru-baru. Dan kita lihat, wih, ini seperti jurus baru. Oh, ini tebasan hujan Sensei. Yang lain. Yang baru Sensei, ya lain Sensei guys. Dan kita akan, oh, ini adalah tebasan putaran badai. Widih, keren banget guys. Dan kita lihat, wih, gayanya guys. Ini tusukan yang tajam. Dan kita akan lihat lagi, ini jurus. Efek animasinya keren banget guys. Ini jurus apa ini guys? Air jatuh. Wow. Dan oke, saat kalian menggunakan addon ini, kalian jangan lupa ya guys ya, aktifkan fitur kreator liburan dan kemampuan modifikasi tambahan agar addonnya tidak error saat kalian gunakan. Dan oke, kita akan langsung masuk ke bagian sini. Jika kalian dalam mode kreatif, kalian tinggal masuk ke bagian di sini guys ya, karena pedang-pedangnya, jurus-jurusnya semua langsung ada di sini guys. Dan ini mantap jiwa sekali. Dan kita akan hitung ada berapa jurusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya ada 11 sama yang di atas itu guys ya. Jurus yang putaran biasa itu ada 11 total jurusnya. Dan ini ada pedang putih dan pedang merah juga. Widih, merah hitam sih. Dan kita akan langsung coba kekuatan dari dua pedang ini. Tiga pedangnya guys ya. Tapi pedang yang pertama ini kok ngebug guys ya. Oh gak kelihatan. Ini pedangnya agak kelihatan guys. Dan oke, ini pedang yang merah kayak gini, pedang yang putih kayak gini tampilannya guys. Yang ini yang gak kelihatan juga gak kelihatan nih guys ya. Dan kita akan taruh saja pedang ini guys ya, karena pedang yang satu ini sedikit ngebug. Dan kita akan langsung taruh. Kalian tinggal ambil jurusnya, taruh di tempat tameng itu guys ya. Jika kalian ingin menggunakan jurusnya, kalian klik tahan dan lepaskan, maka jurusnya akan langsung muncul dengan keren. Dan kita akan coba pada pedang merah hitam ini. Wih, kok beda guys, wih. Jadi beda pedang, beda jurus guys, wih. Dan kita akan coba ini pedang putih. Nah kayak gini, pedang putih hitam. Dan ini pedang merah hitam, seperti apa jurusnya? Kita akan langsung coba, wih. Mana jurusnya, wih. Ini kok gak bisa guys. Gimana cara menggunakan pedang yang merah hitam ini guys ya? Karena gue gak bisa mengaktifkan jurusnya guys ya. Kalian bisa komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Kalian bisa spoiler gimana cara menggunakan jurus ini. Dan oke, kita akan langsung coba. Kalian tinggal mengganti-ganti jurusnya di bagian sini. Kalian ambil jurusnya, taruh di tempat tameng misalnya. Dan kalian klik tahan, maka jurusnya akan langsung muncul seperti ini tampilannya. Dan tiap-tiap jurus itu beda-beda ya guys ya. Animasinya beda-beda. Tapi cara cepat untuk mengganti jurus, kalian tidak perlu masuk ke bagian sini guys ya. Misalnya jurusnya sudah kalian ambil semua, kalian tinggal snacky saja guys. Misalnya ini jurus naga. Wih, keren banget. Kita akan coba sekali lagi jurus naganya, karena ini super keren banget ya guys ya. Karena jurus naga ini bisa mengalahkan musuh-musuh yang hebat sekalipun. Widih, ini kayak naganya Beer Brand guys.
dan kalian tinggal jongkok, nah maka jurusnya ini akan langsung berubah guys. Dan ya ini jurus lain, widih, ini pusaran cakra guys, wih, pusaran kekuatan, pusaran ki, widih, mantep jiwa guys, mantep. Dan ya kita akan langsung coba, kalian tinggal snacky lagi, kita jongkok lagi, dan jurusnya ini akan langsung berubah lagi. Nah ini tebasan biasa, dan jongkok lagi, ini jurusnya berubah lagi, ini tebasan, wih, tebasan putar guys, jongkok lagi, dan jurusnya akan langsung berubah-ubah guys ya, jika kalian snacky-snacky untuk mengganti jurus-jurusnya. Dari jurus biasa menjadi jurus keren, dari jurus naga menjadi jurus angin dan lain-lain. Pokoknya ada sekitar 11 jurus yang super keren di sini. Langsung saja kalian download dan coba pasang di game Minecraft kalian ya guys ya. Dan mantap jiwa. Dan di updatean baru dari addon Demon Slayer ini, selain jurus-jurus di sini juga ada item-item ya guys ya. Tapi saya enggak tahu item-item ini buat apa ya guys ya. Ini ditaruh enggak bisa, ditaruh tempat jurus juga enggak bisa. Oh iya, oke, gua paham. Mungkin ini untuk survival ya guys ya. Jadi untuk crafting-craftingannya, cara membuat jurus, cara membuat pedang dan lain-lain mungkin ya guys ya. Dan oke, Sensei, kita mau PvP Sensei. Kita akan langsung melakukan PvP lagi dengan Sensei guys ya. Karena sekarang di sini ada banyak jurus-jurus keren lagi yang mantap jiwa. Kalau mau PvP jangan lupa pakai armor Sensei biar gak langsung koit. Dan kita akan langsung pindah ke sini dan kita akan langsung masuk ke mode survival dan gunakan armor. Hahaha, kali ini gua akan mengalahkan Sensei guys ya. Pasti bisa mengalahkan Sensei. Dan god, jurus putaran badai. God, wow, ini kok gak kena. Ya elah, kita akan hajar saja Sensei. Del, wow, del, wes, del, wow, woi, gua nyemplung, gua nyemplung. Oke, gua lari dulu guys ya. Karena kalau kena gua bisa poin nih guys ya. Dan kita akan langsung pergi ke bagian sini. Kita akan cari jurus lari. Dan putaran badai, wih, dia kena guys. Dan kita akan langsung snacky ganti jurus. Ini jurus tebasan apa guys? Wah. Jurus naga air. Wow, gak kena guys. Jurus naga air. Ya. Wow. Ya elah, gak kena. Wow. Ternyata gue masih nol ya guys yang menggunakan jurus ini. Dan kita akan coba lagi jurus naga air. Wow, kena guys. Sensei kena. Dan oke, kita akan langsung gunakan jurus naga air lagi. Ya, widih, keren banget. Selain suaranya, efek animasinya juga bagus guys. Banyak, dan kita akan hajar. Koin guys, mantap jiwa banget. Dan oke, kayaknya segitu saja video dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, jangan sungkan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Saya Sinmaster dan juga saya Tamasin Simon pamit. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.